Dah masuk beberapa hari, aku duduk bersama penduduk di suatu kampung yang begitu terpencil di pertengahan lautan Sulu. Aku perlahan-lahan dah mula biasa dengan cara hidup, pantang larang dan adat orang-orang Suluk dekat sini. Perasaan takut masa aku mula-mula datang ke kawasan perairan Sabah ni dah lenyap sepenuhnya. Aku tak tahu berapa lama aku nak duduk dengan diorang ni, tapi aku nak tinggal dengan diorang ni sampai aku puas. Pasal kehidupan orang-orang dekat sini bagi aku cukup eksotik. Aku dah mula rasa selesa berjalan atas jambatan kayu yang menghubungkan rumah-rumah dekat sini. Sepanjang aku duduk dekat sini, aku menghabiskan masa aku mengikut je ke mana diorang ni pergi. Aku ikut je masa diorang pergi menuai rumpai dan pergi memancing. Dan masa diorang ni berehat, aku pun join sekali bersama diorang. Aku pun dah jadi macam orang Suluk dah dekat sini. Salah satu aktiviti diorang bila tak bekerja adalah main wow. Aku bernasib baik pasal masa aku dekat sini, ada seorang penduduk kampung ni tengah sibuk nak siapkan wow dia. Jadi aku pun duduk saja dengan dia, melihat macam mana dia buat wow ni dari mula sampailah siap. Bila dia dah start buat wow ni, memang dia tak boleh berhenti. Tekun betul aku tengok cara dia bekerja menyiapkan wow ni. Bila aku perhatikan cara dia buat wow ni dengan teliti, aku dapat bayangkan orang-orang Suluk yang duduk dekat tengah-tengah laut ni memang bangsa yang mahir bertukang. Bila tengok tangan dia, pergerakan tangan dia, cara dia memotong, cara dia mengikat, aku boleh bayangkan dia memang biasa bertukang buat rumah, buat bot dan macam-macam lagi. Semua kat sini adalah hasil tangan diorang sendiri. Daripada rumah-rumah yang dibina dekat atas lautan ni, sampailah kepada bot-bot yang diorang ni pakai. Yazman ada cerita dekat aku, orang-orang dekat sini akan bergotong royong untuk buat rumah-rumah dekat atas lautan ni yang cuma mengambil masa beberapa hari je untuk disiapkan. Tengok cara hidup diorang ni memang inspiring bagi aku. Aku kagum tengok masyarakat yang hidup berdikari macam ni dekat satu tempat yang betul-betul terpencil, jauh di tengah lautan. Diorang ni banyak ilmu dan kemahiran. Terasa amat berbeza kehidupan dekat tempat macam ni kalau nak dibandingkan dengan kehidupan masyarakat yang tinggal di bandar-bandar yang besar. Kalau kehidupan yang biasa dekat bandar, kita terikat dengan loan daripada bank selama berpuluh tahun untuk beli sebuah rumah. Diorang ni pula buat sendiri rumah yang mengambil masa mungkin kurang seminggu untuk siap. Dan bagi aku, benda ni very interesting untuk aku memerhatikan kehidupan orang-orang yang tinggal dekat tempat yang terpencil macam ni. Pasal perspektif diorang amat berbeza dengan kita yang hidup dekat bandar yang besar. Thank you.
Sepanjang aku duduk dekat perkampungan Suluk ni, aku paling rapat dengan Yazman dan pakciknya yang aku panggil sebagai pakcik Najah. Masa time-time tengah panas masa tengah hari, selalunya kita orang akan duduk dekat luar rumah dia untuk makan tengah hari ataupun borak-borak sambil minum kopi. Makin hari, aku makin rapat dengan diorang ni dan macam-macam cerita yang kita orang share. Bila diorang cakap sesama sendiri, diorang akan cakap bahasa ibunda diorang, iaitu bahasa Tausuk. Sesetengah perkataan Tausuk tu sama dengan bahasa Melayu, tapi bila diorang cakap laju, kadang-kadang bunyi dia macam bahasa Tagalog daripada Filipina. Dan kadang-kadang pula, ada juga bunyi macam dari Indonesia. Pakcik Najah ni duduk sini dengan isteri dan cucu dia 3 orang. Walaupun dah berumur, tapi dia masih lagi kuat menyelam dan sekali-sekala ada juga aku ikut dia menyelam. Dia ni memang selalu menyelam untuk mencari apa-apa je yang bakal dikurniakan oleh lautan dekat sini, macam ikan, udang, siput ataupun kerang. Aku betul-betul kagum dengan dia ni. Mana taknya orang yang dah berumur macam ni tapi masih lagi mampu menyelam sampai ke kedalaman hampir 40 meter tanpa menggunakan apa-apa peralatan menyelam. Dan Pakcik Najah ni mampu menahan nafas dalam air sehingga hampir 4 minit. Aku yang masih muda ni pun tak mampu nak ikut dia walaupun aku pakai long fins. Bila dah sampai dekat dasar laut tu, dia boleh duduk lama-lama dekat situ sampai aku macam nak tergelak. Dalam hati aku, dia ni tengah tunggu bas ke apa? Tapi apa-apa pun, memang satu pengalaman yang mengagumkan ikut Pakcik Najah ni menyelam. Pakcik Najah ni cakap dekat aku, orang-orang Suluk ni tak perlu nak mengembara jauh sehingga ke bandar-bandar besar untuk mencari rezeki. Pasal lautan yang terlalu luas ni tak putus-putus memberikan rezeki pada diorang yang lebih dari cukup. Dan diorang ni memang dah tahu selok-belok keadaan laut dan lubuk-lubuk rezeki di lautan ni. Pakcik Najah ni amat berpengaruh dekat kampung ni. Dia ni dah macam ketua kampung dah dekat sini. Aku banyak belajar dari dia pasal kehidupan orang-orang laut dekat sini. Aku ni memang jenis orang yang banyak tanya bila aku mengembara. Jadi kita orang memang selalu borak-borak. Pakcik Najah ni sebenarnya berasal dari Kepulauan Zamboanga dekat selatan Filipina. Dia naik bot ke perairan Malaysia masa dia muda dan dalam perjalanan dia tu, bot tu rosak dan dihanyutkan sampai ke Pulau Gaya dekat perairan Malaysia. Dari situlah bermulanya kehidupan baru dia dan menetap terus dekat Malaysia. Adik-beradik dia ni ramai, ada 25 orang, 21 masih lagi hidup dan kebanyakannya menetap di Sabah dan ada beberapa lagi dekat Filipina. Dia cerita dekat aku yang orang Suluk ataupun Tausuk ni memilih untuk duduk dekat laut pasal diorang ni tak memiliki tanah dekat darat. Macam-macam yang diceritakan dekat aku. Memang mengasyikkan dengar cerita dan kisah hidup Pakcik Najah ni. Najah ringan ku. Najah. Inaku Tausuk. Tausuk Filipin. Filipin aku. In kampungku ini Sibangkat tahun kawaluan tagupat datang kumari paula ini mia kataku pambut ingki agaranku timpil na para pakamirun laut jin pulugaya
nagangi imagina. Tiugdan kami hangin, ulan. Pagubos, nakarap kami patungko. Nakasood kami palomsuwa, mambato. Pagdain dito mambato, mayroong kakaran na mo karita. Nagpanaw. Nagpanaw kami pa dandakula. Aku rasa teruja dengan pengalaman hidup Pak Cik Najar ni. Pada masa yang sama, aku terasa sebab mendengar kisah hidup dia, warna kehidupan seorang suluk yang tinggal di laut lepas. Ginislah makanan kami, kakaun namu. Mamingit. Mamingit kami. Mengerang. Managat. Mengtausog managat. Maka tayo, maka bombang, bangbasa kami tausog, sikat-sikat, magtanom kami agal-agal, amatin, pag-usahan na mo, para ipagkabuyanan na mo, sing kami tau miskin. Tausog ini, ginis-ginis in mausaha, amuin, hikakaon, hikakabuyanan. Di magpikir silang niya, mag-usaha papandal. Sa basta ikakaon na, naroon na kita mag-usaha, amuhin, ikakawi-ikawi na ka ito, unu-ununin mausaha ta, manangkay ka, imapot, amuyat to, impagkaon. Imunal niya, yung kami, hanggang kami rin magtupagin ba? Paginlupaan, di kami layakon sinta uri, sa luweroon tapak lupa na mo, di manjari. Subay ita katapak lupa ang pagkita manjari magkadudukan ha gilupaan na wayron tapak lupa na. Sebab itulah perasaan aku masa mendengar Pak Cik Najar ni bercerita. Dia ni adalah seorang insan yang betul-betul kuat, bukan dari segi fizikal tapi hatinya, meneruskan hidup mengharungi perjalanan takdir yang mencabar. Bukan mudah hidup dipinggirkan jauh di lautan macam ni. Aku kerap mendoakan agar kesusahan diorang ni diangkat satu hari nanti oleh Sang Pencipta. Hidup ni umpama roda yang berpusing. Kalau kini diorang dekat bawah, mungkin satu hari nanti diorang akan berada di atas.